kami minta untuk pihak Pemda, mari kita duduk sama-sama. Jangan sih pakai hal-hal seperti begini. Kita juga warga negara Indonesia. Kita ini warga apa orang asli Papua juga. Jangan intimidasi kami warga terus. Kita punya hak yang sama dengan yang lain. Pak teror yang tidak sih ya kalau kita lihat ya secara imaterial ini sudah melanggar hak asasi manusia. Kalau kita pelajari bicara tentang hak asasi manusia ini mengganggu psikologis ya, si orang itu dia sudah melanggar hak asasi manusia. Ini bukan hanya menurut tapi sudah bunyi di media yang jelas publik tahu. Semua orang tahu, apalagi media online. Dalam hitungan detik semua tahu tiba-tiba. Sangatlah tidak manusiawi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari. Kami juga manusia. Jadi ini tidak secara ini sudah pembunuhan karakter yang dilakukan. Surat yang masuk ke warga. Bukan dari Pemda, tapi dari UPBU. Yang artinya sebenarnya pihak UPBU tidak punya kewenangan untuk menyurati warga yang ada di sini. Ini kewenangan Pemda. Setiap surat yang masuk untuk pemberitahuan dari UPBU. Surat masuk pemberitahuan dari UPBU setiap kali masuk. Jadi kami mau tanya, kira-kira aturan mana yang kita ikut? Pemda atau UPBU? Kalau UPBU berarti UPBU bertanggung jawab untuk relokasi. Bukan Pemda. Karena surat yang kami terima dari UPBU. Bupati apa buat statement dalam satu pernyataan dalam media online bahwa dia akan turun melakukan sesuai dengan surat edaran dari pihak UPBU dari Pemda tertanggal 24 kalau tidak salah ada surat di situ dari sesuai dengan isi surat berarti